Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Senin pagi menggelar rapat paripurna kedua dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2022. Rapat paripurna ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat H. Abdullah. DPRD Tanjung Jabung Barat kembali menggelar rapat paripurna kedua. Pimpinan rapat dalam sambutannya mengatakan, pada hari ini DPRD Tanjung Jabung Barat menggelar rapat paripurna kedua dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD Tanjung Jabung Barat terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Pada paripurna pertama yang lalu, Bupati telah menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Pada paripurna kedua ini, mendengarkan penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyampaian pemandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022 dan resmi saya buka. Dalam sambutannya, Hamdani dari fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya mengapresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dari fraksi PDI Perjuangan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 untuk dibahas di tahap selanjutnya. Perjuangan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah beserta jajaran yang untuk kedepannya dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Dari apa yang telah kami jelaskan di atas, pada prinsipnya kami fraksi PDI Perjuangan menyetujui pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Barat tahun anggaran 2022 tersebut dapat dibahas ke tahap selanjutnya. Suprayogi Saiful fraksi Golkar dalam pandangan umumnya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dan kinerja pemerintah daerah yang berhasil dalam meraih WTP dari BPKRI. Di samping itu, fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah agar kedepannya dapat seimbangkan dalam pengelolaan APBD Tanjung Jabung Barat. Pengelolaan APBD ini agar bisa dirasakan oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat dampak dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pandangan umum fraksi terhadap laporan pengelolaan pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Barat tahun anggaran 2022 terhadap seluruh pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, juga pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tanjung Barat terhadap penyampaian laporan pengelolaan pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Barat tahun anggaran 2022 yang telah kami sampaikan. Sementara Bunga Fitrianingsih, fraksi Partai Amanat Nasional dalam pandangan umumnya menyampaikan apresiasi atas laporan rancangan peraturan daerah dari Bupati Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022. Fraksi PAN mendukung dalam pembangunan berkesinambungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menyetujui pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 untuk dibahas tahap selanjutnya. Menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran tahun 2022 sedangkan dibahas ketika selanjutnya. Demikian pada fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kami sampaikan. Untuk diketahui, dalam rangka penyampaian pandangan umum anggota DPRD dengan membawakan suara fraksi-fraksi DPRD terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, pada intinya 7 fraksi DPRD menyetujui untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Surya Kurniawan, CekTV, laporkan.